Bergayalah sesuai dompetmu, karena mereka yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bob Satino, semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Siapa yang tak mengenal Bob Satino? Seorang pembisnis yang khas dengan celana pendeknya telah banyak menginspirasi dan banyak meninggalkan jejak yang tak akan pernah dilupakan oleh kalangan pembisnis senior, pembisnis pemula, hingga politisi di Indonesia. Berikut beberapa kutipan dari Bob Satino yang wajib bahkan harus kamu ingat. Yang pertama, bergayalah sesuai dompetmu, karena mereka yang benar punya gak akan banyak bicara seperti mereka yang berlaga sok punya. Tentunya apabila kamu bertemu dengan orang yang super kaya, jangan heran kalau mereka justru suka kemana-mana naik sepeda dan dengan menggunakan pakaian yang sederhana. Kemudian yang kedua, mereka yang jatuh dan bangun karena keringat dan darah mereka sendiri, bukan karena orang tuanya, lebih kuat dimanapun dia berdiri. Jika kamu pernah mengalami masa-masa susah, kelak saat kamu tergelincir dari kesuksesanmu, kamu akan memiliki motivasi yang lebih kuat untuk bangkit lagi dari kegagalanmu. Yang ketiga, orang pintar mikir ribuan mil jadi terasa berat, sementara saya gak pernah mikir karena cuma melangkah saja. Ngapain mikir, kan cuma selangkah. Kadangkala dalam melangkah kita tak perlu terlalu banyak berpikir saat harus melangkah maju. Namanya resiko, kemanapun kita melangkah, cepat atau lambat bakal datang. Jadi maju saja. Yang keempat, saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak. Salah satu yang layak kita syukuri adalah karena manusia itu dilahirkan dengan akal dan budi. Dengan segala yang kita punya, tinggalkanlah jejak kehidupanmu di dunia ini. Berbagilah, karena dengan berbagi, kamu akan semakin kaya. Yang kelima, banyak orang bilang saya gila, hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya. Meskipun saat ini banyak yang menganggap kamu melakukan hal yang sia-sia atau tidak masuk akal, tapi teruslah berjuang. Jangan menyerah, banyak belajar, banyak mendengar, dan jangan ogah bekerja keras. Suatu saat kamu sukses dan orang-orang yang menjemuhmu datang mendekatimu, jangan sinis, tapi berterima kasihlah karena mereka telah memotivasimu. Yang keenam, banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan ditanya terus. Benar, keraguan kerap kali akan menjadi penghalangmu yang terbesar. Jika kamu terlalu lama membingungkan ide apa yang terbaik, waktu tak akan berhenti berjalan. Jadi, semakin lama kamu berpikir, semakin tertunda pula kesuksesanmu. Yang ketujuh, setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Artinya, sepintar apapun kamu, pasti akan selalu ada orang yang lebih pintar darimu. Belajarlah dari mereka. Belajarlah mendengarkan dan membuka pikiranmu. Karena dengan pikiran yang terbuka dan kerendahan hatilah, kamu bisa terus menambahkan hal-hal baru dalam hidupmu. Yang kedelapan, dengan dua dengkul, kamu sudah punya modal 1 miliar. Apapun, sekali lagi apapun, asal mau bekerja keras, pasti bisa kamu raih. Asalkan kamu mau mendisiplinkan dirimu dan berusaha tidak pernah membuat
asal. Itulah beberapa kutipan bijak dari almarhum Bob Sadino yang sangat penting untuk kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita, terutama untuk kita yang sedang berjuang. Demikian video kali ini, semoga dapat memberikan informasi dan motivasi buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan tetap nantikan video menarik selanjutnya.